Oke, dulurku, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita jumpa di lapangan Turjo, Kecamatan Kesamben, Blitar Timur, dulurku ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview daftar hadir yang mengikuti acara Cek Sound bersama ya. Ini sound dari wilayah Blitar Timur khususnya. Ada sekitar 20-an peserta ya. Ada dua baris sana, yang sana kelas 4 ya, 4 subwoofer. Kalau yang di sini ini agak besar-besar dulur, mulai dari 6 sampai 10 subwoofer. Oke, kita review satu-satu dulurku ya. Yang pertama di sini ada MW ya, modal cupet audio. Di sini dia pakai box planar ya, 18 in. Di sini bawa 6 subwoofer. Ya mending lur ya. Ini pemasangan speakernya di wale ya, supaya lebih horek mungkin ya. Itu untuk variasi ya. Lebih horek ya, ini ya. Ini MW ya, modal cupet audio. Terus aksesorisnya pakai RDW ini ya, RDW. Oke, dari modal cupet audio kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada 6, triple 6 ya. Triple 6 ini kalau nggak salah dari Arjo Wilangun ya. Woi, ini bukan dari Blitar Timur aja dulu ya. Berarti dari Jawa Timur ini. Arjo Wilangun, Kabupaten Malang. Nah, ya dicantol nih. Ini pernah saya review waktu ikut ronda ya, ronda bawa truk waktu itu dulu ya. Dan pada ini horek ini soundnya, 6-6 audio ini ya. Ini bawa 6 subwoofer juga. Untuk lenernya sama midlownya 6 juga ya, itu yang di atas. Berikutnya kita geser ke sebelah mana, kanan ya. Sebelah kanan, di sebelah kanannya ini ada, oh ini 6-6 audio. Aksesorinya ini powernya ya, pakai apa itu lor ya. Ini bokeh kayak pas lab ya, tapi nggak ada namanya pas lab ya itu. Monggo yang tahu komentar aja. Masternya jangan sampai lupa. Geser lagi ke sebelah kanan, di sini ada SJ ya, sumber kendi Kesamben. Oh, sumber kendi ini SJ audio. Ini kalau nggak salah pernah juga saya review waktu Cek Sound bersama ya, di Pagar Wojo lor ya ini. SJ ini kalau nggak salah sandal jepit ya, sandal jepit audio. Ini bosnya sandal jepit lor ya ini. Mending juga ya soalnya. Ini bawahnya berapa? 10 ya, 10 subwoofer. Yang kiri kanan itu box apa namanya, planar ya. Untuk yang tengah sendiri itu box jambut dulur ya, box jambut yang lagi ngetren saat ini ya. Oke, untuk aksesorisnya mari kita lihat ya. Di sana ada AW audio campur dulur ya. Ya, oke dulurku, dari SJ audio kita geser lagi ya. Satu baris pas di sebelahnya kanannya SJ ada AR Junior. Ya, ini AR Junior sound paling horek di Kesamben dulur ya. Ini sound paling geler ini di Kecamatan Kesamben dulurku. Ini juga sering mengikuti karnaval ya. Sering juga tanggapan, jenangan, hajatan ya ini. Iya. Ini punyanya Bang Aryo ya. Bang Aryo. Ini dari apa? Dari Desa Tepas ya. Tepas Kecamatan Kesamben, Kesamben Utara ini lur. AR Junior, mending lur ya. AR Junior ini bawa 10 ya, 10 subwoofer sama kayak SJ ini.
10 subwoofer untuk tatanannya sendiri 442. Mitelonya ada 8 itu yang atas ya. Dengan ciri khas warna ungu, Dulur. Ini ya. Aksesorinya sendiri powernya pakai ini ya, SPL. SPL audio. Sama Sound Queen RDW juga ada, Dulur ya. Campur. Junior mending lur ya. Sound paling gorek di Kesamben ini. Tetangganya idola ya, tetangganya Mas Andi idola. Oke, dari AR Junior kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada GL Audio ya. GL Audio ini Gagak Ludro, Dulur. Gagak Ludro Audio ini dari Bedengan ya. Bedengan Doko. Ini di beda kecamatan lagi sudah ya. Untuk subwoofernya sendiri ada 6 ya. 8 dulurku. Mitelonya pakai 9 ya. 3x3. Untuk subwoofernya sendiri 6. Ini jenis boxnya planar ya. Sama kayak ini planar. Rata-rata ini banyak yang pakai planar, Dulur. Karena planar ini adalah box yang mening horek ya. Mau dibikin apa aja masuk. Lapangan oke, indoor pun juga masuk. Untuk balapan pun juga mantap, Dulur. Oke, ada GL Audio. Ini aksesorisnya kita lihat lagi ya. GL Audio ini pakai sound standar ya. Itu sound standar. Untuk powernya sendiri pakai yang CA18 sama CA12. Ini selalu saya boxnya juga planar ya. Nah ini dari Bedengan Doko, Kecamatan Doko, Dulur. Oke, dari GL kita geser lagi ke sebelah kanan ya. Di kanannya GL, di sini enggak ada namanya, Dulur. Monggo yang tahu sampean komentar aja ya. Ini polos enggak ada namanya. Subwoofernya sendiri 6 ya. Powernya nggak ada ya, nggak kelihatan tuh. Oke, kita geser lagi ke sebelah kanan. Di kanan ini ada, ini yang lagi bunyi ya, yang lagi bunyi ini, Dulur. Nggak tahu namanya sound apa, juga nggak ada namanya ya. Bagi dulur-dulurku yang tahu namanya ini sama ini, mau komentar aja, Dulur ya. Ini juga 6 power, Dulur. Ini sas audio, Dulur, yang paling ujung kanan ya, dari barisan yang horek ya. Luar biasa, matur thank you Mas Supri. Barusan kita saksikan bareng-bareng sas audio 6 subwoofer, Dulur ya. Lenrenya ada 8.
8. Ini juga orang dulur. Ini pakai elektrik ya itu, pakai beam. Pakai parlit ya, bukan beam, parlit. Oke. Ini juga orang dulur ya. Sering tanggapan juga ini, terutama hajatan ya. Untuk mengecek dulu. Nanti kalau sudah selesai untuk itu truknya sas ya. Truknya acara itu dan juga selanjutnya juga ya. Oke, dari barisan selatan ya, kita geser ke utara. Kita pindah yang ke kelas 4 ya, 4 subwoofer. Jadi kita pindah ke barisan sebelah utara dulu ya, yang kelas 4 subwoofer. Untuk yang paling kiri di sini ada YY Audio. Nah, YY Audio ini bawa 6 ring subwoofer dulu ya, 6 subwoofer ini. Nasa bobber ya, keren dulur ya, mening ya tuh. Untuk aksesorisnya sendiri mari kita lihat bersama ya. Oh ini campur kayak lur ya, umbro sama fill up ya. Sampai ya, ini juga sampai utara. Kita geser lagi ke sebelah mana kanan ya. Di sini ada AL Audio. Ini juga 4 subwoofer ya. Boxnya planar. Ini modelnya hampir sama kayak Air Junior ya. Paling timur kalau di sini lur. Ini ada SWR Audio, ini 4 subwoofer ya. Ini juga pakai planar lur ya, planar mania. Kebanyakan di sini planar mania ya. Ini metelonya pakai berapa itu? 5. Lapangan Tuwurejo Kesamben. Ini dengan tetap memperhatikan ataupun menerapkan protokol kesehatan.
kesehatan dulur gitu ya. Monggo yang mau hadir jangan lupa pakai masker ya, maskernya di bawah. Jangan lupa juga cuci tangan, terus jaga jarak dulur ya. Ini insya Allah untuk protokol kesehatannya tetap berlaku ya, tetap ini maksudnya tetap jalan demi kelancaran bersama ya. Mudah-mudahan lancar sampai selesai, nggak ada kendala apapun ya. Oke telurku ya, kita jumpa lagi di konten berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.